belajar subjek akademik KSSR di sekolah macam sekolah-sekolah lain juga. Saya juga mempelajari subjek agama iaitu kurikulum yakin. Puasa, saya doa solat jemaah setiap hari. Pengetahuan tentang perhatian Islam dan banyak lagi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Daripada Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dengan fitrah yang suci, maka kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.